Saudara-saudari terkasih, hari ini Minggu Biasa ke-6 tahun B. Kita mendengar dalam Injil, Yesus yang peduli kepada orang kusta. Dalam kehidupan kita, banyak orang yang perlu kita pedulikan. Kepedulian kita bukan pertama-tama oleh karena hanya belas kasih kita. Tetapi ada tujuan lain, seperti hanya Yesus. Dia peduli kepada orang kusta itu dan meminta orang kusta yang sudah sembuh itu untuk datang kepada mereka, yaitu para imam yang menjadikan mereka boleh berbaur kembali dengan masyarakat. Dalam hidup kita banyak orang yang tersingkir oleh karena berbagai macam alasan. Dan kita sebagai seorang pengikut Kristus, kita diminta untuk peduli. Sekali lagi, kepedulian kita bukan pertama-tama hanya karena kita belas kasih kepada mereka saja. Tetapi kita mau berjuang supaya mereka yang tersingkir itu kembali dapat hidup bermasyarakat. Tuhan memberkati.